Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan cuaca untuk rantau negara. Di mana buat waktu ini, carta angin menunjukkan terdapatnya penumpuan angin di hampir kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar negara, terutamanya di sekitar bahagian pendalaman. Ianya dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej satelit, di mana buat waktu ini imej menunjukkan kelompok awan aktif kini lebih tertumpu, khususnya di kawasan-kawasan sekitar Semenanjung, Barat Sarawak dan juga di sekitar pesisir pantai negeri Sabah. Imej radar pula menunjukkan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kebanyakan kawasan-kawasan di sekitar Semenanjung dan keadaan ini dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Namun, hujan berserta ribut petir yang berlaku di sekitar utara Semenanjung dan juga di sekitar Lembah Kelang dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam. Justeru itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada susulan angin kencang dan juga banjir kilat yang mungkin berlaku di sekitar kawasan-kawasan tersebut. Kita teruskan lagi dengan melihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak, di mana waktu ini didapati hujan juga sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang lembap ini juga dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.